Dalam rangka penutupan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Infanteri Surahmat, Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro memaparkan hasil pelaksanaan TMMD yang telah berlangsung selama satu bulan di Desa Ngerancang dan Jatimulyo. Program TMMD ke-110 Kodim Bojonegoro yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret hingga 31 Maret 2021 bertempat di Desa Ngerancang, Desa Jatimulyo kini telah usai. Sebagai penanggung jawab pelaksana program TMMD ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro Kapten Infanteri Surahmat, Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro menyampaikan hasil pelaksanaan TMMD dalam kegiatan penutupan program TMMD di perempatan Desa Ngerancang. Laporan yang disampaikan meliputi pencapaian program sasaran fisik dan non-fisik TMMD yang sejauh ini dinyatakan sudah 100% dan telah tuntas dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Non-fisik, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pelayanan 100%. Bantuan-bantuan 100%, publikasi kegiatan 100%. Kesimpulan, pelaksanaan program TMMD ke-110 tahun 2021 Kodim 0813 Bojonegoro telah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan. Kapten Infanteri Surahmat berharap hasil dari pelaksanaan program TMMD dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat dan nantinya dapat terpelihara dengan baik. Tim Liputan Bandung TV.